Oke, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang LHG, kali ini kita akan membahas yang paling utama yaitu RP 3011. Nah, apa yang kita lakukan di RP 3011? Yang kita lakukan di RP 3011 adalah pertama, kita sesuaikan dengan soal, kita konfigurasi fundamental yang terdiri dari sistem identity, kemudian Romon, user passwinbox, dan NTP server. Oke. Yang pertama kita identity, kita ke sistem identity, kita kasih nama main core router P-78. Oke. Berikutnya kita ke Romon yang mana tadi sudah kita set pada saat kita setting LHG. Berikutnya kita setting user. Nah, perlu diketahui user secara hak akses ada tiga, yaitu user full yang bisa mengakses semuanya, user thread yang bisa melakukan perubahan tapi berada di bawah user full, yang terakhir adalah user read. Jadi kita nanti juga berharap membuat sebuah tiga user yang mana hak akses utamanya adalah super admin dengan hak akses atau grup full, kemudian NOC dengan grup aksesnya write, dan monitor dengan grup aksesnya adalah read. Oke, yang pertama kita add untuk membuat user super admin. Di sini saya memberi nama super admin saya adalah peserta 78. Dengan grup adalah full. Passwordnya peserta 78, confirm password peserta 78. Kemudian grup default adminnya saya hapus. Berikutnya user kedua saya buat user dengan nama NOC, yang mana hak akses atau grup aksesnya adalah write. Passwordnya adalah NOC78, confirm NOC78. Berikutnya untuk user ketiga atau user terakhir, saya kasih nama user monitor dengan hak aksesnya adalah read, dengan password monitor78. Oke, sampai sini user sudah dibuat. Yang terakhir kita ke sistem NTP server, karena kita hendak membuat NTP server. Caranya tinggal centang manycache dan enable, kemudian oke. Oke. Kita sudah selesai untuk membuat fundamental. Sekarang kita buat yang IP address, mulai dari header 1 sampai header 10. Kita mulai dari IP address 1. IP address 1 merupakan DHCP client dari ISPA, dan IP header 2 merupakan DHCP client dari ISPB. Oke. Caranya kita ke IP DHCP client, kita add ya header 1, use peer DNS dihilangkan karena nanti kita hendak membuat DNS menggunakan server lokal seperti yang ada di layout. Ya, jadi kita buat DNS server sendiri di DNS server kita. Oke, sehingga di sini use peer DNS kita hilangkan. Kemudian pada tab advance kita pilih default road distance-nya adalah 1. Jadi kalau kita lihat di sini koneksi kita ada 2, satu dari ISPA dari jalur kabel dan yang kedua adalah dari LHG dari jalur wireless. Yang mana ISPA nanti dan ISPB nanti kita akan berlakukan failover. ISPA kita jadikan main connection, sedangkan LHG atau ISPB kita gunakan sebagai backup connection. Oleh karena itu, untuk ISPA atau yang melalui header 1 akan kita beri distance route adalah 1. Kemudian klik OK. Ya, kita sudah dapat IP dari ISPA kita. Berikutnya kita buat koneksi DHCP client dari ISPB. Caranya DHCP client pilih header 2. Sama seperti tadi, use peer DNS kita hilangkan dengan harapan supaya DNS server dari ISP kita tidak masuk ke kita. Kita cukup menggunakan DNS server lokal dari server kita sendiri. Kemudian pada tab advance, karena ISPB lewat header 2 ini kita jadikan backup connection, maka distance-nya kita ganti menjadi 2. Berikutnya kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat IP, sama-sama dapat IP. Berikutnya header 3 dan header 4 kita diminta untuk set untuk header 3 10.100.x.1/30,
Ether4-nya 10.200.x.1/30. Ya, di sini kita ke IP address add, kita isikan 10.100.x, berarti nomor peserta 78.1/30 pada Ether 3. Kemudian kita apply, kita copy yang 100 kita ganti menjadi 200 untuk ke Ether 4. Oke. Berikutnya ke Ether 5. Kalau kita lihat di layout, Ether 5 kita itu mengarah ke server. Jadi kita buat IP, ya, kita buat IP untuk Ether 5, yang mana Ether 5 ini nanti mengarah ke server. Yang mana server kita memiliki alamat di sini. Di atas ada keterangan bahwa server kita memiliki operating system Linux Debian 9, hostname-nya server UBK, DNS servernya support, name server dari DNS adalah www.lsptkc.edu, DNS jetshin juga support, web server juga support, webpage-nya bisa diakses di http://www.lsptkc.edu. Kemudian web kontennya berisi MP3 dan MP4. Nah, IP address-nya adalah 172.100.102. Sehingga di sini untuk Ether 5 IP-nya adalah 172.100.101/30. Oke, kita isikan 172.100.100.1/30 pada Ether 5. Oke. Untuk pengujian, jadi di sini asumsinya di uji kompetensi nanti server sudah kita set sedemikian rupa berikut juga dengan IP-nya, sehingga begitu sudah tertancap ke Ether 5, RB3011 sudah di set IP-nya satu jaringan dengan server, maka 3011 sudah bisa ping server tersebut. Jadi kita coba uji coba untuk ping dengan cara klik new terminal. Kita masukkan username-nya, password-nya. Kemudian kita coba ping alamat server, yaitu 172.100.102. Ya, reply. Artinya koneksi antara router dengan server kita sudah terhubung atau berjalan. Berikutnya kita coba set Ether 6. Yang mana Ether 6 ini nanti kalau berdasarkan layout kita akan gunakan untuk koneksi dari PC admin atau PC kita saat ini ke RB3011. Nah, berapa IP-nya? IP-nya di sini adalah 172.x, nomor peserta ya, .200.1/30. Oke, kita ke IP address lagi, kita add, kita ketikkan 172.x, berarti 78.200.1/30, interface-nya pada Ether 6. Ya, kita klik OK. Oke, sampai sini Ether 1 sampai Ether 6 sudah kita konfigurasi. Berikutnya untuk IP Ether 7 sampai dengan 10 kita diminta untuk disable, ya, supaya kita tidak set dan port itu nanti tidak digunakan oleh orang lain. Maka Ether 7 sampai dengan Ether 10 interface-nya saja yang kita disable. Caranya kita ke menu interface, kita pilih Ether yang belum R, yang belum running, artinya tidak kita pakai, kita klik disable. Oke, berikutnya DNS server, kita diminta menggunakan DNS server dari server lokal kita, yang mana IP-nya 172.100.100.2. Oke, caranya kita ke IP DNS, klik server, ketikkan 172.100.100.2. Kita klik OK. Nah, untuk uji coba di sini tadi kita sudah diberi keterangan bahwa server kita memiliki name server www.lsptkc.edu. Nah, kita uji coba dengan ping, kita kembali ke new terminal untuk ngecek apakah DNS-nya jalan. Kita ping www.lsptkc.edu. Nah, di sini mau jalan, artinya domain kita jalan. Oke, sampai sini konfigurasi IP semuanya sudah kita config.
Berikutnya kita beralih ke materi berikutnya, kita akan membahas tentang failover. Oke, untuk failover kita diminta untuk yang pertama kali set router gateway atau NAT ya. Jadi kita ke IP, firewall, NAT. Nah, karena di sini kita punya dua ISP, berarti artinya NAT-nya pun juga harus ada dua. Jadi kita add, kemudian out interface header 1, ini jalur ISPA. Action-nya adalah masquerade. Kita klik apply, langsung aja kita main copy. Out interface yang kedua untuk jalur ISPB. Kita klik oke, oke. Ya, sampai sini untuk masquerade NAT kita sudah selesai. Berikutnya failover. Failover yang perlu diketahui pada failover adalah jika ada sebuah koneksi lebih dari satu dari sebuah ISP atau jalur koneksi ke internet lebih dari satu, maka kita bisa memberlakukan failover. Failover itu kondisi di mana kalau misalkan kita punya dua jalur nih, misal suatu saat ISP A kita ini down atau jaringannya lagi mati, maka otomatis ISP B kita ini yang akan jadi jalur koneksi internet. Demikian sebaliknya. Nah, karena untuk ISP A ingin kita berlakukan failover dan ISP A sebagai main koneksi, maka satu syarat untuk failover adalah dia akan memilih sebuah koneksi dengan distance terkecil. Tadi pada saat kita membuat DHCP client, distance dari ISP A kita buat 1, sedangkan distance dari LHG atau ISP B kita buat 2. Artinya main connection-nya akan beralih ke ISP A. Kita lihat di sini di menu IP route. Nah, kalau kita lihat header 1 yang artinya ISP A memiliki distance 1, header 2 yang merupakan ISP B memiliki distance 2. Nah, maka yang dipilih atau aktif adalah ISP A dengan status DAS Dynamic Active Static. Ya, sedangkan ISP B karena dia menjadi backup connection dengan distance lebih besar daripada ISP A, maka dia akan jadi backup sehingga statusnya tidak aktif, maka flagnya hanya dynamic static. Dengan kata lain, pada saat kita setting DHCP client tadi, failover pun sudah selesai dikerjakan. Oke. Berikutnya, ini yang paling ribet pada soal di RB3011 karena config-nya sangat banyak sekali, yaitu kita set DHCP server. Yang mana DHCP server ini nanti akan kita gunakan sebagai induk DHCP server untuk DHCP relay perangkat-perangkat yang ada di bawah RB3011, sehingga nanti untuk core area 100, core area 200 dia dapat IP dari 3011. Kemudian perangkat yang berada di bawah core area 100 yaitu UniFi, R1, R2, R3 juga akan dapat IP dari DHCP server RB3011. Demikian juga di core 200. Dia akan dapat IP langsung dari core 3011. Demikian juga perangkat yang berada di bawah core area 200 seperti CAP, R4, R5 dan R6, dia akan mendapatkan IP dari DHCP server RB3011. Tidak hanya di situ, kita juga akan menjalankan DHCP relay bertingkat yang mana bahkan klien dari R1, klien R2, klien R3, klien R4, klien R5 dan klien R6 nanti akan mendapatkan IP dari DHCP servernya RB3011. Oke. Sampai sini kita coba set sesuai soal. Yang pertama kita buat DHCP server untuk header 3, 4 dan 6 dan CAP 1. Yang perlu dipahami, karena CAP belum kita setting, maka CAP akan kita config paling belakang. Sehingga di sini nanti untuk DHCP server hanya akan kita berlakukan untuk header 3, 4 dan 6. Oke. Kita ke IP DHCP server, berikutnya ke tab DHCP, kita klik DHCP setup, kita pilih header 3 terlebih dahulu, next. Next,
next, next, dan oke. Berikutnya kita ke DHCP Ether 3. Next, 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 dan oke. Berikutnya kita hendak ke Ether 5. Mohon maaf, kenapa Ether 5 tidak kita buat DHCP? Karena Ether 5 ini mengarah ke server. Jadi kita langsung ke Ether 6. Next, next, next. Oke. Untuk Ether 3 kita bisa kasih nama, kita rubah namanya supaya memudahkan kita nantinya, yaitu Core Area 100. Berikutnya yang Ether 4, Core Area 200. Berikutnya yang Ether 6 berarti mengarah ke PC admin. Oke ya. Kalau sudah untuk uji coba, kita coba jalankan di PC atau laptop kita menjadi automatic. Jadi kalau sebelumnya masih config-nya manual, kita delete, kita bikin automatic DHCP ya. Kita save, kita masukkan kids ya. Berikutnya kita coba konekkan lagi ya, kita cek. Nah, kita sudah dapat nih IP 172.78.202. Artinya PC admin kita sudah tersambung dengan RP3011. Berikutnya, tadi di server ada informasi bahwa server kita ini memiliki alamat www.lsptkj.edu. Nah, kita cek di sini sudah muncul sehingga koneksi ke server sudah berjalan. Oke. Sampai sini Ether 3, 4, 6 ini sudah selesai. Sekarang kita berpindah ke DHCP server untuk membuat relay 1. Nah, relay 1 ini apa yang kita config? Di sini sudah saya kasih keterangan bahwa nanti interface-nya ke Ether 3, network-nya pada Ether 2 core area 100. Jadi kita konsen nih ke relay untuk area 100 dulu. Ini ya. Kalau kita lihat relay 2-nya Ether 3 area 100, relay 3-nya Ether 4 area 100, relay 4-nya Ether 5 area 100. Tapi interface yang dipakai nantinya tetap Ether 3. Oke. Kita coba kerjakan. Kita klik di DHCP setup lagi sesuai soal tadi mintanya Ether 3. Kita next, tapi network di sini yang kita masukkan sesuai soal. Apa itu? Yaitu network Ether 2 core area 100. Kita coba cek core area 100. Oke, ini ya. Nah, core area 100 di sini minta IP-nya adalah 172.1.x.1/26. Artinya network-nya 172.1.78.0/26. Oke, kita coba masukin. 172.1.78.0/26. Oke, habis itu kita klik next. Ya, 172 kita masukkan ya, 172.1.78.1. Ya, ini untuk gateway ya. DHCP relay itu merupakan IP gateway. Ya, sehingga sama 172.1.78.1. Kemudian next. Nah, ini IP ring yang akan dibagikan. Ingat baik-baik ketika kita lihat layout bahwa Ether 2 ini langsung mengarah ke Unify. Yang mana kalau kita lihat di soal tadi kita diminta hanya untuk 40 user. Nah, 40 user ya. 40 user itu artinya satu IP ke RB750, satu IP nanti ke suite. Oh, mohon maaf, satu IP ke RB750, satu IP ke PC Unify controller, satu IP ke Unify. Artinya ada 1 2 3. Ya. 3 IP ditambah 40 user berarti 43. Karena di sini mulainya dari 2 berarti nanti yang kita bagikan sampai 44. Tinggal next, next. Oke. Berikutnya kita DHCP setup lagi, tetap Ether 3. Networknya berganti ya.
yaitu 10 20 x.0/30 dan seterusnya, berarti 10 20 x 0/30 10 20 x.1 10 20 x.1 next. Oke, kita lanjut untuk berikutnya, yaitu 10 30 x.0/30, kemudian di sini 30 oke ya. Berikutnya yang header terakhir ya, header 5. Kalau kita lihat kan header 1750 itu ke 3011, jadi DHCP client ya. Untuk DHCP servernya kan berarti hanya ke header 2, header 3, header 4. Berarti kurang satu lagi, yaitu header 5. Tapi ingat baik-baik, interface-nya header 3. Kenapa kok header 3? Karena 750 di sini lewatnya adalah header 3. Tapi network yang akan kita berikan DHCP nanti adalah header 5. Header 5 yang ada di RP750. Sehingga di sini kita set IP-nya 10.40x0 ya. Sama kayak tadi, 10.40x0/30. Kemudian yang ini berarti adalah 4 ya. Ini juga 10.40x1. Oke, untuk memudahkan kita kasih nama nih. Ya, kalau kita lihat apa sih nama yang cocok untuk yang 172 ini? Kalau kita lihat karena 172 langsung ke Univi yang artinya lab 1, kita kasih nama aja lab 1. Oke. Berikutnya yang ini kita kasih nama relay lab 2. Yang ini kita kasih nama relay lab 3. Yang ini kita kasih nama relay lab 4. Oke. Sampai sini DHCP server untuk jaringan core area 100 sudah jadi. Oke. Berikutnya kita kerjakan nih DHCP server untuk core area 200. Yang mana itu? Kalau di layout kita hendak ngerjakan yang ini, item-item ini ya, di core area 200. Oke. Jadi di soal kita cek aja network masing-masing dari core area 200. Jadi ini ya, 10.50, alhamdulillah urut 10.50, 60, 70, 80. Oke, lewatnya adalah header 4 kali ini karena ke core 200. Next, berarti 10.50 x.0/30. Ya, kita ganti 4-nya jadi 5. 4-nya jadi 5. Oke ya. Berikutnya sama enter 4 lagi, tapi kali ini 10.60 x 0/30. Oke. 5 kita ganti jadi 6. 50-nya kita ganti jadi 60 ya. Next. Oke. Berikutnya next 10.70 x 0/30. 6-nya kali ini kita ganti jadi 7, yaitu 70 ya. 60 kita ganti jadi 70. Next. Oke. Terakhir kita bikin untuk lab terakhir, yaitu lab 8, yaitu 10.80 x 0/30. 70-nya kita ganti jadi 8. Next. Oke. Okay. Nah, kita kasih nama nih. Urutin lagi ya, yaitu relay lab 5. Oke. Okay.
Yang ini kita ganti nama jadi Relay Lab 6. Yang ini kita ganti nama jadi Relay Lab 7. Berikutnya Relay Lab 8. Oke, sampai sini kita sudah selesai di HCP servernya. Berikutnya kita coba bikin DHCP server untuk relay yang bertingkat di bawahnya tadi, ya. Yang mana kalau di layout itu yang sebelah sini nih. Kita mau bikin DHCP server untuk di bawahnya R1, R2, R3 ini, ya. Kalau kita lihat di soal R1, ya, di mana di sini nih ya, network bridge 1 R1 area 140 user. Kita lihat nih. R1. R1-nya 1722 x.1/26. R2-nya 1723. Jadi sebenarnya urut ya. 1724. Kenapa kok R1-nya 1722? Karena di sini untuk lab 2. Nanti lab 3-nya 1723. Lab 4-nya 1724. Jadi gitu aja. Nah, lewat ether mana? Karena dia lewat RB750, RB750 ether 3, maka interface-nya adalah ether 3. Kita di HCP setup. Ether 3 kita next, kita isikan 172.2.78.0/26. Karena 40 user aja ya. Nah, kita isikan nih 172.2.78.1 gateway-nya. Relay-nya sama dengan gateway yaitu 172.2.78.1. Berikutnya, berapa ring yang akan kita bagikan? Nah, di sini tadi 40 user. 40 user ditambah 1 IP yang dipakai RB 941 berarti jumlahnya 41. Karena mulainya dari 2, berarti di sini kita ganti 2 sampai 42. Next, next, next. Oke. Kita di HCP setup lagi header 3. Kali ini yang lab 3 172.3x0/26. Ya. Duanya kita ganti jadi 3. Ini duanya kita ganti jadi 3. Ya, 62 berarti sama ya, kita ganti jadi 42. Next, next, next. Oke. Berikutnya kita buat 172 untuk ether 4, berarti lab 4 ya. Berarti 4 172 4 karena di lab 4 .x.0/26. Ya, kita ganti 3-nya menjadi 4. Kita ganti 3-nya menjadi 4. 62-nya kita ganti jadi 42. Enter, enter. Oke. Kita kasih nama sekarang di sini. Karena untuk lab 2 kita kasih nama lab 2. Oke. Yang ini kita kasih nama lab 3. Yang ini kita kasih nama lab 4. Oke. Sampai sini, maka jaringan DHCP server yang di sini sudah selesai. Sekarang kita coba kerjakan DHCP server yang ada di sini. Nah, khusus untuk cap nanti akan dihandle di capsman. Jadi kita lewati langsung loncat ke R4, R5 dan R6. Nah, IP-nya menyesuaikan seperti yang lab-lab sebelumnya. Sehingga di sini bedanya cuma lewat Ether 4 ya. Sehingga di sini kita DHCP setup enter 4. Next, kita lanjutkan ini lab 5, karena lab 5 cap berarti lanjut yaitu lab 6. Jadi 172.6.x.0/26. Ya, 4-nya kita rubah jadi 6 karena lab 6. 4 kita ganti 6. 62-nya kita ganti 42. Next, next, next ya. Berikutnya 172 kita kerjakan untuk lab 7. x0/26, 6-nya kita ganti jadi 7.
6 kita ganti jadi 7, next. 62 kita ganti jadi 42, next, 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 next. DHCP setup lagi, yang sekali lagi terakhir untuk lab 8, 172 8x 0/26. 7-nya kita ganti jadi 8. 7-nya kita ganti jadi 8. 62 kita ganti jadi 42. Oke. Okay. Jadi terakhir nih, ini tadi 6 untuk lab 6 ya. Lab 6. Yang ini lab 7. Yang ini lab 8. Lalu di mana lab 5? Lab 5-nya adalah cap. Yang mana cap adalah capsman yang nanti akan di set di HCP-nya setelah capsman jadi. Oke. Okay. Sampai sini DHCP server sudah jadi semua. Sekarang kita coba buat tunnel. Ya. Tunnel servernya kita buat L2TP bit IPsec, secret-nya 123, username-nya penguji, password-nya 123. Local address-nya 10.10.10.1, remote address-nya adalah XXX yang artinya nomor peserta. Kemudian IP PC penguji diketahui 192.168.199.254/24. Oke, kita buat tunnelnya. Caranya kita ke menu PPP, kemudian kita buat L2TP servernya dengan cara klik L2TP server, kita klik enable. Kemudian use IPsec-nya kita pilih yes. IPsec secret-nya adalah 123. Kita oke. Habis itu kita buat secret. Kita add, username-nya adalah penguji. Password-nya adalah 123. Ya, local address-nya tadi adalah 10.10.10.1. Remote address-nya XXXX berarti 78.78.78.78. Ingat baik-baik bahwa remote address nanti akan jadi gateway dari static routing antara PC admin ke PC penguji. Kita klik OK. Ya, kita klik OK. Ya. Di sini tunnel kita sudah jalan ya. Dibuktikan dengan DR, kita cek IP address kita dapat 10.10.1 dan penguji dapat 787878. Oke, kita bikin IP route. Ya, syaratnya route adalah kita harus tahu destination. Nah, destination-nya adalah PC penguji. Di sini PC pengujinya adalah 192.168.199.254/24. Artinya network-nya 192.168.199.0/24. Oke, kita isi 192.168.199.0/24. Terus berapa gateway-nya? Gateway-nya adalah remote address kita. Berarti 78.78.78. Kita klik OK. Statusnya AS ya. Sekarang kita coba ping. Ya, kita coba ping. Ping berapa? Ping PC-nya si penguji yaitu 192.168.199.254. Coba, bentar ya.
Ya, kita coba ping lewat new terminal ya. Kita coba ping lewat new terminal. Apakah mau jalan? Ping 192.168.199.254. Mau jalan ya. Oh iya, saya paham. Bentar. Ya, mau jalan ya. Tadi ternyata routingnya di ISP-nya yang salah. Oke, berikutnya di PC penguji itu melakukan sharing folder. Nah, kita coba buka sharing folder dengan cara Ctrl L ini di sini. Kayak buka sharing seperti biasa. IP-nya PC penguji yaitu 192.168.199.254. Ya, ini ya, ada LSP TKJ. Nah, di sini adalah foldernya penguji. Sampai sini tunnel kita sudah berhasil. Oke. Masih ada dua tahapan lagi yaitu keamanan jaringan dan OSPF. Capsman dan backup akan kita kerjakan paling belakang ya, karena syaratnya capsman routing OSPF-nya harus jalan terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita blokir medsos. Blokir YouTube baik di PC ataupun gadget jam 6 pagi sampai jam 18. Oke, kita langsung terapkan menu firewall. IP firewall, kita ke layer 7 untuk bikin regex YouTube-nya. YouTube di sini regex-nya V kebalik ini ya. Titik plus kurung kolawal buka C youtube.com, kemudian separator video, separator video playback kurung kurawal tutup titik bintang dolar ya. Jadi ini V terbalik, seperti V terbalik titik plus kurung kurawal buka c.youtube.com separator video playback kurung tutup titik bintang dolar. Kalau sudah oke. Berikutnya tinggal kita bikin blokirnya di filter rule. Caranya add chainnya forward, kita ketap advance layer 7 YouTube, actionnya kita drop. Oke. Sekarang kita uji coba, kita buka YouTube. Ya, YouTube-nya keblok atau tidak? Di sini hanya loading saja. Tandanya kalau blokir kita berjalan, rule kita byte-nya berjalan. Ini artinya blokir terjadi. Oke, selanjutnya kita blokir inet pada jalur Univi. Setiap hari jam 18 sore sampai 6 pagi. Berarti kalau jalur Univi itu ini ya, yang kita lihat adalah networknya. Berapa sih networknya Univi? Ya, networknya Univi berarti IP header 2-nya core 100. Kita cek nih. Core 100 berapa IP-nya? Core 100 header 2 ini IP-nya. Sehingga kalau kita mau melakukan pemblokiran, kita blok source address 1721.x.0/26. Caranya sama di menu filter rule. Oke,
kita add chainnya forward, SRC addressnya 172 titik berapa tadi ya, 1 ya, ke arah Unify 172.1.x.0/26. Oke, kemudian actionnya drop. Artinya, jika ada koneksi dari jaringan 172.1.78.0/26 ingin mengakses ke internet, maka akan di drop. Tiap jam berapa? Di sini kita klik time. Ya, kita klik time. Yaitu jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, kita klik time. Yaitu jam 18. Masalahnya mentoknya jam itu sampai jam 00. Jadi di sini kita buat 2359. Ya, kita apply. Terus kita bikin rule yang keduanya, tinggal kita copy. Cuman kali ini jam 00 sampai jam 6 pagi. Oke. Ya, kenapa inactive time? Karena ini tadi jam 00 sampai jam 6 pagi. Sekarang masih jam 18. Oh ya, yang ini tadi YouTube kita juga lupa ya. Kita diminta untuk setting waktu. Caranya tinggal buka ekstra, klik time. Di sini jam 6 sampai jam 18. Berarti 06 sampai 18. Oke. Ya. Kenapa inactive juga? Karena sekarang sudah jam 18 lebih ya. Artinya rule ini sudah nggak jalan. Oke, berikutnya kita diminta untuk blokir file MP3 setiap jam 6 sampai jam 18. Caranya gimana? Kita add ya. Chainnya forward, kita add fun content.mp3. Actionnya drop. Kita oke. Oke. Kita coba buka ya file tadi. Kita klik MP3-nya. Kita lihat dia hanya loading. Terus di sini byte kita jalan, artinya berhasil. Oh ya, kenapa di sini YouTube-nya tadi kok bisa dibuka? Nah, padahal tadi enggak. Karena tadi sebelumnya YouTube tidak kita kasih waktu. Begitu kita kasih waktu dan hanya sampai jam 18, sekarang 18 lebih, maka dia inaktif. Ya. Ya. Ini tadi juga MP3-nya kita kelupaan ya. Blokir filenya juga ada ekstranya, yaitu tiap jam 06 sampai 18. Oke. Ya, inaktif ya, karena sekarang jam 18 lebih. Berikutnya, ini sudah. Kita diminta untuk blokir firewall lokal. Buat supaya selain PC admin, tidak boleh akses router. Untuk Winbox berarti portnya 8291 dan Webfig berarti 80 dari jalur lokal. Kalau kita lihat di layout, selain PC admin, yang jalur lokal itu hanya Ether 3, Ether 4, dan Ether 5. Nah, untuk memudahkan kita nanti, kita untuk bikin role-nya, kita bikin jalur lokalnya dulu. Caranya gimana? Kita ke interface, kita klik interface list, kita pilih list, kita add, kita kasih nama lokal. Oke. Karena ada lokal tentunya ada public, kita pilih juga, kita bikin public. Oke. Kalau sudah kita close. Sekarang di interface list ini kita add ya, listnya lokal tadi ya. Ether berapa aja tadi? Ether 3,
apply copy header 4, apply copy header 5, apply. Kenapa header 6 enggak? Karena tadi permintaan soalnya adalah blokir akses ke router kecuali PC admin dari jalur lokal. Untuk apa? Winpoke dan webfig. Berarti di sini kita kembali ke IP firewall filter, kita add chain-nya karena menuju router berarti input. Nah, lewat mana? In interface list, yaitu kita pilih lokal. Jadi yang in interface list bukan in interface. Habis itu protokol TCP menuju apa? Menuju webfig yaitu port 80 dan winbox yaitu 8291. Actionnya kita drop di situ. Oke. Berikutnya firewall public drop semua akses menuju router dari jalur public. Nah, kalau kita lihat bahwa di layout jalur publicnya ada dua, ether 1 ke ISPA dan ether 2 ke ISPB. Berarti di sini kita ke interface lagi, ke interface list, karena tadi listnya sudah kita buat untuk public. Sekarang tinggal kita daftarkan interface-nya. Listnya adalah public, interface-nya ether 1 dan ether 2. Oke. Kita kembali ke IP firewall untuk blokir yang dari akses public. Kita add, karena menuju router berarti chain-nya input. In interface-nya kita pilih yang public. Ingat ya, in interface list. Kemudian karena tidak, permintaannya adalah blokir semua, drop semua akses, berarti tidak usah kita kasih protokol maupun port, langsung action-nya adalah drop. Jadi input, in interface list-nya public, action-nya drop. Oke. Yang terakhir adalah service, matikan semua kecuali winbox, webfig dan SSH. Berarti di sini kita ke IP service, kita pilih semua dengan cara Ctrl A, tekan di keyboard ya, Ctrl A dan tekan Ctrl, pilih, tetap tekan Ctrl, pilih www, winbox dan SSH. Habis itu kita X atau kita disable. Nah, sampai sini keamanan jaringan sudah kita set semua dan sudah berhasil. Kalau berhasil nanti kurang lebih akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rule ya. Oke. Berikutnya Capsman. Capsman seperti tadi yang saya bilang akan dikonfig setelah OSPF jadi secara total, sehingga nanti Capsman kita paling akhir. Berikutnya kita ke OSPF. Di OSPF, di sini yang perlu kalian pahami, OSPF kita menggunakan multi area yang mana di backbone-nya ada di RB3011. Ya. Kemudian di bawahnya core 100 menggunakan regular area 100, di bawah core area 200 menggunakan regular area 200. Nah, kita langsung config yang 3011. Caranya ke routing OSPF. Apa yang perlu kita lakukan? Advertise ether 3, 4, 5, dan 6. Areanya pastikan area backbone atau area 0. Kita cek di sini. Area kita sudah area 0, berarti berikutnya kita tinggal advertise. Advertise itu artinya mendaftarkan network-network kita ke OSPF. Di sini tadi yang diminta hanya untuk jaringan ether 3, ether 4, ether 5, dan ether 6. Berarti kita ngeceknya ke IP root. Ini paling gampang saya ke IP root karena networknya sudah muncul. Kita tinggal add, kita isikan ether 3, IP-nya 10.178.0/30. Berarti 10.178.0/30. Kita klik apply. Kemudian kita copy ether 4-nya adalah 10.200.78.0/30. Kita apply, kita copy ether 5-nya. Sorry, ether 4-nya.
Ether 5 ya, Ether 5 172 100 100 0/30 Pi, copy lagi terakhir Ether 6 172 78 200 0/30 Klik OK. Sudah muncul ini networknya. Berikutnya kita ke instance. Kenapa ke instance? Karena di soal minta router ID-nya adalah 10.10.10. 10.10.10.10. Kenapa router ID-nya kita rubah? Karena kita menginginkan supaya si 3011 nanti jadi designated router dan ether satunya core area 100 jadi backup designated router atau BDR. Jadi yang 3011 DR, yang ini BDR. Sehingga syarat untuk menjadi DR router ID-nya paling tinggi, prioritasnya paling tinggi. Oke, berikutnya kita ke interface. Apa yang diminta di soal? Prioritinya 10 untuk Ether 3.4, passive interface pada Ether 5 dan 6, authentication-nya MD5. Oke. Kita tinggal klik add. Interface-nya berarti tadi Ether 3. Prioritinya 10. Authentication MD5. Key-nya adalah misal saya bikin sama kayak username peserta 78. Di situ kita apply. Kita copy, sekarang Ether 4 sama ya config-nya, kita apply, kita copy, kita ke Ether 5. Bedanya Ether 5 ini dipasifkan. Kita apply, kita copy, ganti Ether 6. Ya, Ether 6 juga pasif. Jadi kalau sudah oke. Ya. Sudah ya. OSPF-nya sudah selesai. Karena OSPF sudah selesai, kita tidak bisa backup terlebih dahulu karena capsman-nya belum kita config. Jadi capsman belakangan setelah routing OSPF secara total jaringan itu sudah berjalan. Nah, sampai sini dulu konfigurasi RB3011. Kalau kita lihat tadi Ether 3, Ether 4 dengan prioritas tertinggi dan router ID tertinggi, maka dia menjadi DR, yaitu designated router. Demikian konfigurasi dari RB3011 pada uji kompetensi kali ini. Selamat mencoba dan terima kasih.